Insyaallah. Papa yang bijaksana itu Chris, yang penyabar itu Cio Cio, dan yang ceria itu Chelsea, yang paling lucu itu Chelsea. Hah, yang kami sayangi itu Cleon Nathan, dan kami keluarga T akan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya. Leo, Lydia, kalian hati-hati ya. Pokoknya selamat bersenang-senang deh. Tante Lydia, Om Leo, jangan lupa ya kalau pulang ke Indonesia nanti bawa dede bayi kembar lima kalau bisa. Guys, hari ini aku bakalan packing barang karena kita bakalan pergi ke Korea Selatan. Nah, kalau Leo dan Lydia itu bakalan pergi ke Paris untuk honeymoon, guys. Dan ini mereka lagi di bandara ya, guys. Jadi mereka duluan yang terbang. Di sini aku bakalan packing baju aku dan packing baju Chris ya. Jadi kita satu koper nih. Oh ya, selain ini kita bakalan telepon Lydia ya. Mereka lagi ngapain sih sekarang? Apa mereka udah terbang atau gimana nih di bandara? Oke, di sini aku bawa baju luaran aku. And then di sini aku bawa beberapa rok aku. Dan ini sekarang aku bakalan packing bajunya Chris. Dan di sini aku juga bawa tas. Aku bawa dua tas aja nih. Yang warna hitam and warna pink. Oke guys, di sini aku sudah selesai ya untuk packingnya. Dan sekarang aku bakalan telepon Lydia dulu ya. Mereka lagi ngapain sih di sana? Ya, halo kak, ada apa ya kak? Gak apa-apa, kakak hanya menanya nih, kalian di sana lagi ngapain nih? Kalian udah masuk pesawatnya belum, hah? Oh, belum kak, ini kita baru beli tiket dan kasih paspor kita. Kalau kakak jadi gak hari ini perginya ke Korea Selatan ya? Hah? Oh, jadi dong, ini kakak udah selesai packing, tinggal anak-anak sih. Oh ya, kalau udah sampai nanti jangan lupa telepon kakak ya. Kakak mau lihat keadaan kalian. Baik kak, tenang aja. Aku bakalan selalu ngabarin kakak kok. Jadi tenang aja. Yaudah deh, selamat menikmati perjalanannya ya. Kalau gitu, kakak tutup dulu ya teleponnya. Bye. Iya kak, kakak juga ya. Bye-bye. Sayang, itu siapa yang nelpon? Hah? Kak Cella, dia tuh nanyain kita udah di mana. Dan aku bilang kita lagi pesan tiket. Oh gitu, yaudah. Ini tiketnya udah aku pesan, kamu yang megang ya. Oh iya. Korea Selatan, Celine mau packing barang dulu deh. Lama banget milih-milih, langsung aja deh semuanya. Bawa jaket juga deh, pasti sana dingin. Lalu bawa baju dua. Oke sudah. Oh iya, bawa topi juga. Dan bando ini. And then bawa sepatu.
ungu aja deh. Bawa buku cerita. Bawa boneka juga, boneka kaktus bergoyang-bergoyang. Tidak akan dilupakan. Oke deh, kayaknya sudah. Banyak banget. Saatnya berangkat. Chelsea bawa dress-dress aja deh. Yang kayak gini, kiawo. Lalu jangan lupa bawa baju juga. Biar bisa ganti-ganti outfit selalu. Kayaknya udah cukup deh, udah deh. Chelsea bawa bantal leher deh, biar nanti di pesawat gak pegel-pegel deh. Hihihi, hampir lupa bawa kamera juga. Oh iya, bawa paspor juga. Lalu bawa kamera biar bisa nge-vlog. Biar foto-foto juga. Jangan lupa juga bawa handphone. Celananya 2 aja deh. Sama bajunya 2. Kan cuma beberapa hari doang. Oh ya, hampir lupa bawa baju ini juga. Karena ringan gitu. Oke, semuanya sudah selesai. Oh iya, aku bawa kamera biar bisa videoin pemandangan di sana. Mama! Mama lagi apa? Mama lagi packingin baju crayon. Kamu udah selesai packing? Oh, sudah dong, Ma. Seperti kata Mama, bawa barang-barang yang diperlukan saja. Wah, bagus deh kalau begitu. Oke deh, Mama lanjut packingin baju crayon ya. Oh, udah selesai, Ma. Ayo kita ke bawah, Ma. Belum, masih ada lagi yang mau Mama packing. Kamu turun aja ke bawah duluan. Oke deh, Mama. Bye-bye. Abang, abang juga mau turun ke bawah? Iya, kalau kamu Celine, kamu juga mau turun ke bawah ya? Iya, Bang. Ayo kita turun bersama. Iya, iya, ayo. Tungguin Chelsea, Chelsea juga mau ikut. Kakak juga ikut. Iya, ayo turun sama. Yaudah deh, ayo, ayo. Ayo, Bang, kita turun. Iya, halo, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Terus aja. Oh, iya, iya, saya keluar. Iya, iya, terus aja. Ya, Pak, ini saya sudah di luar. Saya pakai baju hijau ya, Pak. Saya pakai topi. Iya, Pak, iya. Iya, saya tunggu di sini kok, iya. Ini saya yang lambai-lambai tangan. Oh, mana, Pak, barang-barangnya? Biar saya bantu angkatin. Oh, iya, sebentar ya. Saya ke dalam dulu ya, oke? Untuk videoin pemandangan di sana lah, buat vlog juga bisa. Celine mau abang videoin, hah? Wah, boleh buat kenang-kenangan. Yaudah deh, nanti kalau udah sampai sana, abang bakalan videoin kamu. Pak, papa udah pesen mobil taksinya belum? Udah, itu di depan udah sampai, lagi nungguin kita. Yaudah, ayo kita langsung ke depan aja, ayo. Oh ya udah deh. Oh iya, Pak. Papa bawa koper besar ini aja ya. Oh, iya, mah, sini. Oke, gak ada lagi kan yang ketinggalan? Yaudah, ayo kita langsung pergi. Oke, kita timbang koper mama sama papa dulu ya. Berapa ya kira-kira? Wah, lumayan berat juga nih, mah. Oke, ini koper siapa? Warna ungu nih. Itu koper Chelsea, Pak. Pasti nggak berat amat. Apaan yang nggak berat? Itu 99 kilo loh. Hampir setara dengan koper mama sama papa. Kalau yang ini? Ini kopernya Cio, Pak. Berat juga ya? Loh, ini kok 99 kilo juga? Padahal tasnya kecil. Itu punya Celine loh, Pak. Loh, Celine, kamu bawa apa aja? Padahal tas kamu sekecil itu, tapi kok beratnya sampai segitu sih? Ada deh, Celine tunjukin ya. Celine bawa apa aja? Sebentar. Nih, Celine bawa segini. Nggak banyak-banyak kok. Wah, banyak banget. Nggak banyak loh, cuma baju, boneka, buku cerita, itu aja kok.
Celine, ini terlalu banyak sekali loh. Kan kita cuma beberapa hari doang. Tapi yaudahlah, gak apa-apa. Iya Celine, ini terlalu banyak loh. Katanya kamu bawa barang-barang yang kamu perlukan saja. Tapi ini terlalu berlebihan loh Celine. Tapi yang buat Chelsea ketawa tuh, kok bisa sih tas sekecil itu muat banyak barang gitu? Iya juga ya. Gimana caranya Celine? Adik, dicek dulu ya. Sebentar aja kok. Oke. Aman kan? Adik-adik, dicek dulu ya sebelum pergi ke sana. Silakan. Kok Chelsea takut ya, Paren gak bawa sesuatu yang berbahaya? Wah, ternyata aman. Adik, bisa dicek dulu ya tasnya sebentar. Silakan, ini baju adik saya. Ini